hormat untuk manusia. Kawan-kawanku sekalian, jika hati Anda bergetar karena penindasan, kalian adalah kawan-kawan saya. Namun jika tidak, sesungguhnya kalian jauh lebih kejam dari penindasan itu sendiri. Kawan-kawan, di 74 tahun yang lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi draft awal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 2 tahun kemudian, mereka mengeluarkan resolusi 423 yang menghimbau seluruh anggotanya untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia, tepatnya pada tanggal 10 Desember di tahun yang sama, tepat di tahun 1950. Republik ini menjadi bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menghantarkan saya, kalian, kita yang berada di tanah ini, pada tempat ini, bahwa pada hari ini kita kembali memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Pertanyaan saya, kawan-kawan, sampai di manakah penegakan HAM di republik ini? Sampai di manakah penegakan HAM di republik ini? Dalam konstitusi kita sudah mengakui secara jelas hak asasi manusia, bahkan dalam setiap kebijakan-kebijakan turunan yang sudah dilakukan. Dalam undang-undang lainnya keempat, pasal 218 lebih jelas tentang HAM. Pemerintah kita adalah penanggung jawab utama terhadap penegakan HAM di negeri ini. Namun pertanyaan saya, kawan-kawan, sudahkah HAM ditegakkan di republik ini? Tidak, kawan-kawanku sekalian, tidak sama sekali. Berdasarkan data dari Komnas HAM, kelompok teradu tertinggi, institusi yang teradu tertinggi atas pelanggaran hak asasi manusia adalah Polri, kawan-kawan. Polri adalah pihak teradu tertinggi berdasarkan data dari Komnas HAM hingga September 2021. Polri yang pada esensinya hadir untuk menegakkan, untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Bagaimana kemudian pada hari ini dia menjadi pengkhianat sejarah? Dan kegiatan kita pada hari ini disaksikan oleh tempat yang sama, tanah yang sama yang menjadi saksi bisu. Bagaimana negeri ini berdiri? Bagaimana negeri ini berjalan selama 70-an tahun? Dan inilah hasilnya. Hak asasi masih tergadai di negeri ini. Kawan-kawanku sekalian, yang teradu kedua adalah korporat. Ketika kita berbicara hak asasi manusia, kita berbicara juga hak-hak masyarakat adat. Indonesia menjadi salah satu dari 144 negara yang turut mengesahkan deklarasi hak-hak masyarakat adat, tepatnya di tahun 2007. Pertanyaan saya, apakah ada kegiatan keseriusan pemerintah hingga pada hari ini? Tidak sama sekali. Sekali lagi, tidak ada keseriusan sama sekali. Kenapa demikian? Bicara tentang hak-hak masyarakat adat, sejenak pengesahan RUU masyarakat adat sudah 3 periode dimasukkan ke dalam prolegnas hingga tidak adanya peraturan yang mengatur. Kawan-kawanku sekalian, lantas siapa yang bertanggung jawab yang tersisa? Siapa yang tertinggal untuk masyarakat kita? Saya, Anda yang hadir di sini. Kawan-kawanku, kita bukan rival di tempat ini. Kalian adalah sahabat seperjuangan. Mari kita tegakkan hak-hak masyarakat kita yang tergadai oleh karena kerakusan, oleh karena tidak punya hati pemerintah kita. Bagaimana bisa mereka beradu kata dengan mengorbankan nyawa sekedar adat masyarakat adat kelompok tradisional? Apakah itu pantas untuk kita, ibu-ibu kita, di masyarakat-masyarakat adat mereka diinjak martabat dan harga dirinya digadai hanya untuk kepentingan?
kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Pemerintah kita sedang berselingkuh ria dengan penguasa. Kawan-kawan, kaum muda adalah semangat muda. Kaum muda adalah harapan tertinggal bagi masyarakat-masyarakat kita yang telah putus asa di luar sana. Ingat, panggung ini adalah panggung perjuangan. Besok lusa, ketika tidak ada perubahan, ketika tidak ada tindak lanjut dari setiap aspirasi, saya pastikan tingkat kepercayaan terhadap Kapolri akan semakin diturunkan. Saya pastikan ini adalah negara demokrasi. Bagaimana bisa demokrasi dikangkangi di atas utang yang begitu bertumpuk-tumpuk? Saya percaya di balik raga-raga gagah dari bapak ibu kepolisian, mereka punya hati yang luar biasa. Tinggallah bersama rakyat, menunggalah bersama luka-luka mereka. Kapolri bisa melakukan reformasi pada institusinya. Kalian menjadi harapan, selain mahasiswa yang merupakan harapan yang tertinggal dan tetap akan tinggal bersama masyarakat. Pada saat ini, kawan-kawanku sekalian, hak asasi manusia berbicara soal masyarakat adat dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanmar hingga Pulau Rote. Cerita-cerita kelam soal masyarakat adat kita begitu menjadi kisah obral yang berada di mana-mana. Bagaimana bisa kita bisa tidur dengan nyaman, bermimpi indah, dan terus menikmati tanah di dunia? Pemerintah, oh pemerintah, sadarlah, bangunlah bahwa Anda adalah hasil demokrasi. Hanya tidak matang, namun manusia adalah sosok yang ada pada diri Anda. Hati yang tumbuh padamu ada bagian yang utuh dari ciptaan Tuhan. Jangan pernah mengangkangi kemanusiaan yang ada pada diri kalian. Hadirlah pada setiap ketidakadilan, ketidakadilan. Sebagaimana pada hari ini dunia internasional sama-sama mengenang hak asasi manusia dengan tema besar kesetaraan, mengurangi ketidaksetaraan, memajukan hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia adalah hak yang melekat, hak yang menyatu, yang tak bisa dilepas-pisahkan dari seorang pribadi atau kelompok. Karena ia adalah seorang manusia yang patut dihargai karena martabat dan karena ciptaan sebagai ciptaan makhluk Tuhan. Kawan-kawanku sekalian, kemanusiaan bisa merobohkan segala tembok sekat pemisah suku, bangsa, agama, bahasa, kelas sosial, bahkan sekedar keriting rambut, hitam kulit, tubuh pendek. Saya NTT, kalian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali. Kita adalah manusia. Kita tak bisa dipisah-pisahkan dalam kemanusiaan. Kita tetap akan dipersatukan hingga pada akhir. Oleh karena itu, bagi kaum-kaum muda, jangan pernah mati muda, kawan-kawanku. Jangan pernah mati muda. Panggung ini sekali lagi sampaikan adalah sebuah panggung perjuangan yang akan kita tuntut dan kita kawal setiap aspirasi yang kita sampaikan. Yang akan kita kawal dan kita tuntut bagaimana tindak lanjut dari setiap aspirasi-aspirasi ini. Masyarakat adat bahkan mereka lebih mampu menunjukkan komitmennya kepada dunia atas perbaikan iklim. Lantas, bagaimana bisa pemerintah dan pengusaha mengangkat hak-hak mereka? Kawan-kawanku sekalian, saya sebagai putra-putri masyarakat adat, kita sebagai orang yang berpihak pada masyarakat adat. Ingat, rumah bukan saja tempat untuk berteduh bagi masyarakat adat kita. Hutan bukan saja tempat untuk hidupnya flora dan fauna. Namun lebih daripada itu, mati dan hidupnya satu pohon punya nilai lebih bagi masyarakat kita. Karena padanya
diwariskan nilai dari generasi ke generasi yang menghadirkan keseimbangan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia alam dengan penciptanya. Pada kesempatan ini bukanlah panggung yang sekedar panggung bagi kamu. Dari Nusa Tenggara Timur, kami titipkan salam dari masyarakat Besipai, bagian dari masyarakat adat yang hak asasinya dilanggar dan tanpa kepastian kejelasan penyelesaian konflik hingga pada saat ini. Titipkan salam dari seluruh masyarakat adat dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myangas hingga Pulau Rote. Kami datang menghadiahkan sekuntum bunga untuk Kapolri. Kami datang menghadiahkan sekuntum bunga. Ini adalah bunga duka dan harapan. Duka atas matinya HAM di atas Republik ini. Harapan, kalian tetap menjadi harapan masyarakat. Ingat, selama ketidakadilan, selama perampasan dan penindasan masih berada di tanah ini, putra dan putri Indonesia menjadi harapan bagi perubahan. Saya mohon izin minta perwakilan dari Kapolri untuk menerima sekuntum bunga titipan dari masyarakat yang tertindas.